Guys, welcome to First Impression. Kita akan videokan tentang pelanggaran-pelanggaran di Australia. Jadi karena saya ada di sini, hujan men, jadi kita akan videoin dia. Dan ada polisi di sana. Kita akan tanya sebentar, berapa sih dendanya kalau misalnya nyebrang sembarangan? Misalnya nih, kebanyakan tadi yang nyebrang sembarangan di mana? Yung. Jadi saya tepatnya berada di sini-sini. Dan saya akan mengamati teman-teman atau mungkin orang-orang yang nyebrang sembarangan. Jadi polisinya sudah ada di dua lokasi, di seberang sana dan di sini. Dan kita akan lihat kebiasaan buruk yang dilakukan menyakan si pendatang-pendatang. Jadi, yuk. Ya, jadi guys, kebiasaan buruk yang masyarakat di sini, kebanyakan sih pendatang yang melanggar aturan itu ya mereka nyebrang sembarangan, terus apalagi ya, kebanyakan yang seperti itu. Jadi sudah ada kantor polisi di sini dan saya akan videokan mereka. They broke the law. The red lights over there. See, this one. And police over there. Okay. Jadi sudah ada beberapa yang ditangkap. Mungkin sekitar 200, 200 bucks, 200 bucks, 200 bucks. Yeah. And then. Jadi dendanya itu sekitar $200, berarti sekitar 2 jutaan lebih kalau di Indo. Jadi hati-hati aja kalau misalnya menyeberang sembarangan di sana seperti ya ada di sana. And then ya kebanyakan sih bukan si kiseng di sini. Jadi polisinya nggak tahu kemana tadi. Sebenarnya aku mau tanya di ya itu kan. Guys, terima kasih sudah datang di channel saya dan menonton video selanjutnya. Ciao.